Baru itu namanya Melody. Ada apa ya, Kak? Ada apa? Nih. Bukan rasa sakit yang buat kita menderita, tapi rasa luka yang tidak lupa dari ingatan. Wah, kalian lagi bertiga, tapi rotinya cuma satu. Ayo ditambah lagi pesanannya. Kalian tahu nggak apa arti nama Herman? Nggak tahu, Pak. Namanya apa? Halo, Pak. Kok saya di-cancel sih? Ya, kan susah lagi nyarinya. Herman itu artinya lelakinya. Ya, Kak. Herman. 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 Kita semua satu sekolah kan? Aku boleh nggak numpang dianterin balik? Kalau aku sih nggak bisa karena aku udah punya my bebek. Iya, aku juga nggak bisa soalnya aku udah punya pujaan hati. Lagian kan zaman sekarang banyak taksi online. Hujan-hujan gini mana ada yang mau. Iya. Terus? Ya kan kalian kakak kelasku. Masa gak mau anterin adik kelasnya sih? Kakak kelas? Emangnya aku sekolah di mana? Starlight. Tunggu. Emangnya kita sekolah di mana sih? Ya Starlight lah. Starlight dulu. Loh, sama dong. Ya memang sama, Liam. Nama kau siapa? Melody. Udah kayak gitar aja, Mur. Mainin dong, dari kunci A. Urusan sama kita apaan? Ya kan, anterin kayak di kelasnya biar dapat pahala gitu. Mau sih. Ini ada waktu. Yaudah deh. Ganteng-ganteng kok gak punya hati. Selamat ulang tahun! Siapa yang ulang tahun? Kamu? Kamu? Enggak, Pak. Kamu? Ulang tahun, Pak. Saya sendiri yang ulang tahun! Oke. Setelah ulang tahun, saya kembali dulu. Tenang. Kita nyanyi dulu. Mau bareng gak? Wah, tadi katanya gak mau nganter. Ya udah, kalau gak mau. Mau! Oh my gosh! Bisa gak sih gak ngagetin? Lihat deh jadi pelepotan gini. The new girl! She's with Dylan right now! Indonesian please! Oh my gosh! We are in Bekasi! Iya, anak barunya lagi sama Dylan! Anak baru siapa sih? Yang duduk di samping lo? Melo, dia maksudnya? Iya si Melody! Apa-apain kan, Mel? Sebenarnya ada apaan sih? Oh my gosh! Lo belum sadar juga? Astagfirullah, Mok. You made the school go crazy. He dropped you off last night. Indonesian, please. Iya. Udah bikin heboh seisi sekolah. Dylan nganterin lo tadi malam. Kak Dylan? Iya, padahal lo itu anak baru. Dan cuma Bella yang deket sama Dylan. Lan!
di kelas. Cantik Kolan, kenalin dong ke gue. Bel, lo juga tahu siapa yang ada di hati gue. Ke kelas sana. Lan. Gue seneng kalau lo udah move on. Bukan sakitnya yang membuatku menderita, tapi bekas luka itu yang terlalu sakit untuk mengingatnya. Kecil apaan sih? Balikin sini. Galau lu ya? Di sini, Kak. Apaan sih? Resek banget. Jangan move on dulu. Kak Icel butuh inspirasi. Today was a great day, students, wasn't it? Yes, please. Your homework would be at page 117 and leave it on my desk. And or you may email me. Have a great day. Okay, please. Mel, lo jadi ikut kita nggak? Gue kan ada piket hari ini. Ya udah deh Mel, kita duluan ya. Oke. Ya udah, yang penting lo jangan bikin ulang lagi ya. Maksud lo? Iya, lo jaga sikap aja, biar nggak dikirain cabe-cabean. Ya, our gang, we've got class. Oh my gosh, Ana, ya iyalah kita punya class. Terus kalau nggak kita belajar di mana? Bukan kelas, Kate, class. Iya, kelas kan? Bukan kelas, tapi kelas! Gue ke toilet dulu. Aduh, tali sepatu lagi. Oh my God, there is always something wrong in your mind. Kate, kelas, not kelas! Oh my God. Sorry. Kamu gak apa-apa? Enggak apa-apa, hati-hati dong. Sakit tau. Aduh, sekali lagi aku minta maaf ya. Iya. Soalnya bawa bukunya kebanyakan. Sakit tau. Oh iya, aku fatur dari 12 IPA 1. Melodi, 11 IPA 1. Yaudah, aku bantuin deh. Jadi kamu anak baru yang bikin heboh gara-gara jalan sama Dylan. Makasih, Kak. Iya, gak apa-apa. Bukan kamu ya? Kok diem aja? Kok pada bahas ke Dylan sih? Oh iya. Balik bareng aku mau gak? Hitung-hitung balas budi. Karena kamu udah bantuin aku. Tenang aja. Gak bakal jadi gosip kok. Cuma karena aku anterin kamu. Aku gak sepopuler Dylan. Yaudah yuk. Akhirnya gue dapet bahan baru nih. Itu mau kok post di Instagram? Oh iyalah, biar viral, biar like-nya banyak sama komen. Astagfirullah. Iya, sama-sama. Mari, Kak. Yuk. Aku duluan ya. Iya. Siapa tadi? Bahan move on kamu ya? Bukan, itu temen doang. Ih, gimana sih? Kakaknya bicaranya kok seperti itu, bukannya ngebantu, ngedukung adiknya move on. Susah-susah loh bunda pindahin dia sekolah. Ngaco, kan? Gak usah didengerin, yuk, masuk. Resel banget. Selamat ulang tahun! Siapa yang ulang tahun? Oh my gosh, Ana! Ana ulang tahun! Bukan. No, Melody! Melody ulang tahun! Bukan. No, Fatur! Fatur ulang tahun! Bukan. No, what I mean is Melody jalan sama Fatur! Melody jalan sama Fatur ulang tahun! Kemarin sama Dylan, sekarang jalan sama Kak Fatur. Awas aja sambil dia deketin Lil Prince. Oh, saya tahu. Lil Prince ulang tahun. Oh my gosh, what is wrong with this guy?
Ih, gak pengen apa-apa. Pengen, aku pengen. Kalau martabak gimana? Udah ya, gue ke atas duluan. Makasih. Tan, itu bilang kenapa sih? Loh, kamu kan temennya. Masa kamu gak tahu sih? Mas Dilan, mending kesini mas, bantuin saya nyetrika. Itu tangannya sepertinya berpotensi untuk nyetrika. Sini ganteng, mau? Oh my gosh, Mel, lo tuh sebanget dikasih tahu. Bella suka sama Kak Fatur. Apaan sih? Diantar Kak Dilan salah, diantar Kak Fatur juga salah. Ya salah lah, Mel. Karena lu gak mikir-mikir dulu. Heh, emangnya lu mikir? Deket sama Little Prince lo itu? Hah? Kate, apaan sih? Kok tiba-tiba ngomongin Little Prince jelas-jelas dari tadi tuh kita ngomongin si Mel? Udah, ya, stop. Lu. Stop, udah ya. Ya saran gue sih, mending lu jauhin Dilan sama Kak Fatur. Daripada lu kena masalah. Siapa coba yang ngedeketin? Lu mau kemana? Mau ke kelas. See? She got class. Bener kan yang gue bilangin kemarin? Iya, tapi yang kita bahas kemarin tuh class, bukan kelas. Iya, anak. Kelas yang tempat kita belajar, kan? No, Kate. Class. Oh my gosh, Anna. There's always something broken in your mind. Kate, hey, you're broken. Baby. Hi. Aku punya tebak-tebakan lo buat kamu. Apa? Kelas apa yang bikin galau? Kelas apa? Kelesahan aku tanpa kabar darimu. You guys are crazy. Crazy? Yeah. Oh my gosh, it's not crazy. You shut up. Atau you, I shut down. Bye. Bye baby. Bye Kate. Jadi ini adik kelas yang diantar Dilan. Iya, emangnya kenapa? Setahu gue, Dilan bukan tipe cowok yang suka nganterin cewek sembarangan. Gue juga bukan cewek sembarangan kok. Gue cuma... Yaudah, lo gak usah bohong sama gue. Udah ngasih apa lo ke Dilan? Hah? Pastinya lebih dari senyuman kan? Lo mau nyapa sih? Nyapa ya? Gue mau Dilan tersakiti. Hei, mau kemana? Emang buru-buru kemana? Mau pergi? Mau pulang? Pasti enggak. Apa? Apa? Gue teriak nih. Teriak dong. Kalau emang punya masalah sama gue, jangan pernah libatin orang lain. Lo masih cowok kan? Jadi ini anjuran lo yang baru? Ya. Emangnya lo udah move on dari Bella? Kak Dilan, lo ngapain sih ngikutin gue? Jangan pikir gue sengaja buat nolongin lo. Jadi cewek jangan terlalu cengeng. Biang kerok, gak usah deketin Hugo sama Dilan. Siapa yang ngedeketin? Justru mereka tuh yang ngedeketin aku. Samuna deh lo. Kalau emang mereka deketin lo duluan, itu bukan karena lo menarik, tapi karena lo gampang dikibulin. Cabe.
Kenapa, Bel? Ntar pulang bareng yuk. Gak bisa, Bel. Aku setelah pulang sekolah ada rapat OSIS. Oh ya udah, kalau gitu aku tungguin. Gak bisa, Bel. Aku udah janji sama teman-teman OSIS buat pergi ke toko buku. Oh, ya udah, kalau gitu aku ikut ya. Sekalian mau beli. Gak bisa, Bel. Kenapa sih, Tur? Kalau aku ajak pulang bareng, kamu selalu tolak. Tur! Fatur! Mel, lihat dong! My little prince, oh so cute! Lihat dong! Oh my god, lihat, serius, sebentar. Lihat dong, lihat. Oh my god, so cute! Sama Yogo. Dylan. Kenapa lagi dia? Nih, nih lo lihat deh. Tuh, mereka berantem. Gue denger sih penyebabnya lo, Mel. Kok gue sih? Apa hubungannya coba? Kok lo tiba-tiba nyalahin Melody sih? Jelas-jelas dari tadi Melody itu di sini sama gue. Ih, gue tuh serius. Iya, of course, Kate. Aku juga serius. Dari tadi Melody di sini sama gue. Oh my gosh, lo lemot banget sih. Pantes aja cowok lo kayak gitu modelnya. Kate! Kok lo jadi bawa-bawa namanya Mel Queen sih? Kalian ngapain sih? Enggak apa. Kamu, Dila. Kamu itu pinter. Kamu mau beasiswa kamu dicabut gara-gara perilaku kamu? Kalian ngapain sih? Gak apa. Kalian mau jadi apa berantem? Hah? Kamu juga, Yugo. Kamu itu juga sebenarnya pintar. Kamu gak mau dapat beasiswa seperti Dilan? Iya, Pak. Mau, Pak. Kalian ini ngapain sih? Enggak, Pak. Enggak. Bapak ngapain sih? Ini HP saya getar. Hai. Pada pesan apa nih? Kenapa nggak pesan singkat? SMS! Susah banget disuruh ketawanya. He's not funny. Lebih lucu my little prince. Thank you, baby. Kamu juga lucu. Oh, thank you. Hey, baby. Tahu nggak kenapa foto kamu nggak ada di HP aku? Karena foto kamu udah ada di hati aku. Lo lebih beruntung kok, Mel. Kenapa? Ya, lo tuh anak baru tapi udah bisa kenal Kak Fatur sama Dylan. Kak Dylan? Dia tuh anaknya nyebelin banget. Tapi ganteng kan? Ganteng sih, tapi kalau nggak bisa ngendalin emosinya, ya sama aja. Kak Dylan tuh cemen. Dylan, my bro, adikku. Satu ibu, beda asupan gizi. Siapa yang cemen? Jangan pernah jadi pengecut. Yang cuma berani ngomong di belakang. Gua minta lo ulangin perkataan lo. Bukan senyum-senyum kayak gini. Kalau kita perbanyak senyum tuh, berarti kita banyak bersyukur dong. Udah. Bella, sebelum berangkat check up, obatnya diminum dulu ya. Nah, minum obat mulu, males banget tau gak. Bel, jangan males ah. Tanya mau cepet sembuh, kita minum. Emang check up harus banget ya hari ini. Males banget. Ya gak bisa dong, sayang. Lan, main PS aja yuk. Enggak. Kan kita udah janji sama dokternya. Dek.
Tapi janji dulu, gak bakal berantem lagi. Iya, janji. Saya salin dulu. Dadah. Nah, hati-hati ya. Mas Dilan! Nyari siapa? Maaf, nyari Mas Dilan, Nyonya. Ya udah pergi. Bu Abbo, padahal saya udah buatin minuman spesial loh. Terus gimana ini nasibnya? Ya kamu aja yang minum sana. Begitu? Iya. Nyonya, ini air putih kok rasanya kecut ya? Gak tahu ah. Air putih basi. Hey, hi Mel. Hi. Nih, buat gue. Oh, thank you. Makasih. Oh iya, tadi ada notes-nya. Hmm? Notes-nya? Oh iya, kalian mau nggak? Oh, enggak. Oke. Dari Kak Dylan. Kok lo berdua nggak ngomong sih? Lo sih, ah lah. Kok gue orang lo yang ngasih coklatnya kecepetan? Oh my gosh, Anna, lu sih kasihnya kelamaan, gimana sih? Lah, kalau lu ngasih kan gue nggak bisa ngasih dong. Lah, Mel, kemana? Mau nyari yang ngasih? Bukan. Lu sih lemot banget, oh my gosh. Lah, kok gue yang ngasih coklatnya duluan siapa? Anna! Kak Dylan. Ngapain cari gue? Mau minta dianterin pulang lagi. Nih. Wih, pakai ngasih coklat segala. Ada maksud apaan nih? Oh, aku tahu. Kok pasti mau guna-guna dia kan? Mau kok jambi-jambi? Biar ada kelepak-kelepak. Bukan yang gitu. Gimana? Maksud coklat dari keadilan apa? Baca. Yang keras. Tuh, Melody. Sorry atas kejadian kemarin, Dylan. Kurang jelas. Kalau aku tahu ini dari Kak Dylan, gak akan aku makan. Gua cuma minta maaf sama lo. Lagian, kalau emang lo gak suka coklatnya, tinggal buang aja. Kak Dylan serius gak sih minta maafnya? Kenapa? Coklatnya kurang mahal ya? Atau warna coklatnya kurang coklat? Jangan pernah minta maaf kalau masih ngulangin kesalahan yang sama. Sok puitis loh. Cowok yang keren itu berani ngakuin kesalahannya dan minta maaf. Bukan beraninya berantem doang. Lah, gua kan udah minta maaf. Masih kurang? Bukan masalah kurangnya, Kak. Tapi caranya yang kurang tepat. Coklat? Maksud? Warnanya coklat. Ya, jadi ungu. Sampai kapan lo menghindar dari gue? Lo udah buat kesalahan yang besar, Dave. Semenjak lo videoin gue, itu namanya penghinaan. Lo udah bikin harga diri gue jatuh. Rasa kecewa gue gak akan bisa diobatin. Yuk balik. Lo gak usah gue campur deh. Lo beraninya rame-rame? Sendiri gue juga berani. Gue datengin sekolah lo, mau. Mel! Hai Bunda. Halo sayang. Kamu tadi pulang diantarin siapa? Sama temen. Bunda senang akhirnya kamu cepat beradaptasi. Oh iya Bun. Nanti aku mau jalan sama temen-temenku, boleh nggak? Boleh. Tapi lebih baik sekarang kamu sholat dulu. Terus nanti pulangnya nggak kemalaman. Oke. Kalau gitu aku masuk duluan ya. What? Oh my
susah banget sih dikasih tahu, Mel. Atau jangan-jangan lo suka ya sama Dylan? Hey, what's up, Trump? Kita nasli. Hi, baby. Ada yang ngerasa aneh gak sih? Apa-apa? Baju kita samaan, baby. Kita juga sama tuh. Beda. Beda, Lia. Kita jadi kan nonton ke bioskop? Of course, my little prince. Kita juga ya. Mel, lo mau ikut sama kita gak? Oh, enggak. Ya kali gue jadi nyamuk. Eh, Melody gak boleh jadi nyamuk. Biar Angga aja jadi nyamuk. Ana jadi darahnya. Iya. Yeah. Tapi kalian berdua jadi kan nginep di rumah gue? Jadi dong. Iya, Mel. Ntar kita ketemuan aja di rumah lo. Oke? Okay. Okay. Hey, baby. Okay. Let's go. Bye. Bye, bye Melody. Mwah. Mwah. Bye. Bye-bye. Hati-hati. Audio udah nunggu lama loh, Kak. Buruan sini, ah. Iya, cepet ya. Lo cewek yang waktu itu dianterin sama Dylan, kan? Iya, Kak. Kenapa? Gue Bella, kakak kelas lo. Melody. Hey. Yuk, balik. Ini cewek yang bikin sekolah heboh, kan? Iya. Udahlah, bisa dibahas. Ya balik. Bentar. Gua mau balik. Kalau lo mau anterin Melody juga. Ini enggak ada yang di depan nih. Iya, ntar gua pindah deh. Lan. Boleh keluar enggak bentar? Mau ngapain sih, Bel? Mau ngomong. Jangan lama. Oke, okay, thank you. Ada apa ya, Kak? Udah, santai aja. Gue bukan Bianca kok. Bukan gitu, Kak. Nih, gue cuma mau ngasih tahu. Kalau sebenarnya Dylan itu baik kok. Mukanya aja suka jutek. Gitu ya, Kak. Mas, ngapain? Nunggu. Ngapain di mobil orang? Sorry, Mas. Gak apa-apa. Lah, ini bukan mobilnya, Mas. Bukan. Kan gue bilang, di mobil orang. Dylan, kalau besok hari Senin dia harus jemput lo di rumah. Enggak, jangan dulu. Enggak boleh kayak gitu. Udah cepetan, kan? Buruan telepon. Ganti terus deh, boleh enggak? Enggak boleh. Buruan. Kalau dia nolak gimana? Enggak, udah coba aja dulu tunjukin kalau lo itu berani. Berani. Iya. Dylan, besok Senin boleh nggak kita berangkatnya bareng? Dimatiin! Itu tadi serius, Dylan? Puas! Banget! Pas. Makasih, Kak.
Assalamualaikum, aku pulang. Waalaikumsalam. Kak Fatur, ada apa kak? Itu yang difoto siapa Mel? Papa Irama. Papa kamu? Iya, waktu muda dulu. Pantes nama kamu Melody. Oh iya, tadi nunggunya lama nggak? Nggak lama kok. Terus, mau ngomong apa? Aku cuma mau bilang, kamu boleh temenan sama Dylan karena aku tahu dia itu anak baik. Cuman... Cuman apa, Kak? Kamu tahu kan, kalau Dylan suka sama Bella. Ya, tapi kan Kak Bella sukanya sama Kak Fatur. Kenapa kalian gak pacaran aja? Kalau Bella suka sama aku, bukan berarti aku juga harus suka sama dia, kan? Iya juga sih. Kamu sendiri kenapa gak pacaran? Kak Fatur sendiri kenapa masih jomblo? Cewek yang aku taksir belum siap, Mel. Ya perjuangin lah, Kak. Kamu mau aku perjuangin? Hmm? Aku. Excuse me, welcome drink. Makasih Mas Mukidi. Kembali kasih. Yakin mau minum air putih saja? Saya punya macam-macam loh. Jus boleh? Kalau yang itu nggak ada. Tapi kalau mau jus, ini air putih tinggal tak blender. Nanti air putihnya ada busa-busa dikit gitu. Mau? Mau ya? Ya? Mau ya? Nggak usah, terima kasih. Iya Mas, nggak apa-apa. Ditawarin kok enggak hargain. Oke, lanjut. Kamu tahu kan kalau Dylan itu suka banget sama kamu? Mas, ya. Ngapain? Tadi kan saya nawarin minum enggak mau. Sekarang saya mau menawarin makan ini. Mau western apa yang Jawa Timuran? Pecak lili nak lu. Gak apa-apa, enggak Mas, enggak apa-apa. Loh, bukannya enggak usah gitu, Mbak Bel ini temennya, badannya kurus loh ini. Tak masakin bentar ya? Enggak usah Mas, enggak usah. Iya, kita mau ngomong bentar. Oh, maaf. Tapi ngomong-ngomong jangan macam-macam ya. Iya. Mari. Sorry. Aku rasa Dylan lebih pantas buat nerima cinta kamu, bukan aku. Seperti ini, kalau orang tidak suka sama kita ya sudah, tidak bisa dipaksa. Kamu harus ingat kesehatan kamu, nanti kalau kamu makin drop gimana? Kamu harus ingat, kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk suka sama kita. Kamu harus coba buka hati kamu untuk yang lain, ya? Excuse me. Ya. Mbak Bella, ini saya bikinin air mineral spesial ini. Terus terang saya enggak tega lihat Mbak Bella rapuh kayak gini. Diminum ya. Apa mau yang lain? Cukup. Kamu balik ke dapur. Oke? Iya, Bu. Ya, ingat kata Mama. Kita enggak boleh maksa orang untuk suka sama kita. Kalau Fatur tidak suka sama kamu, terima. Hah? Oh, ini gara-gara anak tadi ya, Mbak ya? Jadi gini, Nyonya. Anak yang tadi itu, fake dia itu narkoba. Masa Mbak Bella cantiknya kayak gini kok ditolak? Jujur ya, kalau saya bukan pelayan di sini, saya akan angkat anak Mbak Bella jadi anak biologis. Mukidi, udah cukup. Udah kamu ke belakang deh. Begitu? Ya. Mama jadi khawatir kalau ngeliat kamu sedih sampai seperti ini.
nanti drop kamu. Kamu yang susah juga kan? Kamu yang makin gak enak badannya. Ingat, buka hatinya untuk orang lain. Ya? Ah, Nyonya, ini pasti anak yang tadi narkoba, dia sudah sadar. Terus dia kesini mau minta maaf sama Bella. Yakinlah, sumpah saya. Iya, dibuka dong, lihat itu siapa. Begitu? Iya. Belum pernah tak ajak duel carok nih. Sebentar ya. Ini minuman spesial buat Mas Dilan. Apa Mas Dilan mau yang lain? Saya punya banyak macam. Ada air putih rasa jeruk, air putih rasa melon, air putih rasa stroberi, air putih pokoknya sampean tinggal bilang saja. Udah Mas, nggak apa-apa. Aman kan? Aman. Begitu? Iya. Ya sudah. Udah jangan sedih, Bel. Gimana gue gak sedih coba? Fatur suka sama Melody. Bo, abo. Ini bahasa anak tadi yang namanya Fatur. Itu namanya Fatur itu. Jadi Mas Dilan, si Fatur itu tak sinyalir dia tuh kena narkoba. Kenapa dia kena narkoba? Soalnya sampean lihat ini. Nah, Mbak Bella ini kan cantiknya bukan main. Itu ditolak mentah-mentah. Saya saksinya. Coba sampean lihat. Mas, pikir. Udah gak apa-apa. Please, ninggalin kita bentar aja. Gitu? Iya. Iya, iya. Mas Dilan, ini jangan buat sampean ya. Sampean jangan sekali-kali nolak Mbak Bella saya. Soalnya kalau sampean sampai nolak, tak sinyalir sampean juga narkoba. Tak teleponin lah panah, mau sampean. Dikasih tahu malah prenges-prenges, nyimeng sampean ya. Ya sudah, kalau butuh apa-apa, panggil ya Mbak Bella. Permisi. Terima. Terus, karena Fatur suka sama Melody, lu nyalain Melody? Ya nggak gitu juga. Gue nggak mau nyalahin siapa-siapa. Tapi manusiawi kan kalau gue kecewa. Kenapa sih? Gue harus sayang sama orang yang nggak bisa cinta sama gue. Lan. Lo masih suka sama gue. Ada apa ya, Kak? Temenin aku ke toko buku, yuk, Mel. Gimana ya? Sebentar aja kok. Mau ya? Mana, Mel? Mel, kita pindah tempat. Fatur? Melody? Kak Bella? Kak Dilan? Mel? Berdua aja nih. Tadi habis ajakin Melody beli buku. Mel, ikut gue dulu ya. Tapi Kak, takdir banget ya bisa ketemu di sini. Kak Dilan, ini kita mau kemana sih? Dari tadi muter-muter gak jelas doang. Masa lo gak bisa rasain sih kalau Bella suka sama Fatur? Jadi, mau kemana? Baliklah. Terus Kak Bellanya gimana? Emangnya gak marah kalau nganterin aku balik? Atau aku balik naik taksi aja? Udah gak usah berisik. Dan gue ingetin, asal lo diem-diem aja di sekolah, lo gak akan kenapa-kenapa kok. Yuk. Ntar kita persami ke daerah mana sih? Daerah Banten. Cuma aku juga belum tahu sih persisnya di mana. Tetap Pak Dudi kan yang ngawasin kita? Hmm. Kalau nggak salah bukan angkatan kita doang kan yang ikut? Ada anak-anak kelas 1 dan kelas 2? Ya, kenapa? Kamu kenapa sih? Gak kenapa-napa kok.
Dylan sama Melody pergi kemana sih? Melody suka sama Dylan. Kamu selalu tolak. Aku tahu dia suka sama aku. Tapi aku sayangnya sama kamu. Aku cinta sama kamu. Jujur ya, Mel. Aku suka sama Melody. Satu hal lagi, asal kamu tahu, kalau sikap kamu selama ini jadi beban buat hati aku. Nanti lo pulang bareng gue ya. Ada yang mau gue omongin. Ngapain sih foto mereka berdua? Hah? Ya mau gue post di Instagram, nah, biar viral. Astagfirullah, dosa, Liam. Ya, tadi lo. Udah kepencet. Astagfirullah, nanti kok kena azab kayak di TV-TV tuh. Azab penyebar gosip, mayatnya tidak diterima bumi. Emang kok mau dikuburin di tempat trampolin? Sembarangan kau ya. Suruh belajar ngaji ya menurut gua. Udah lu pada diem aja ngapa? Sama nyokap lu. Oh ya, lo nganggap gua sama Bella punya hubungan spesial gak sih? Kak Dylan suka sama Kak Bella. Di dunia ini cuma satu yang gak gampang dipindahin. Rasa cinta. Gitu kan? Menurut lo? Kan quotes IG aku, Kak. Kak Dylan nge-stalk ya? Ketahuan kan? Aku pesan Taiti original deh. Enggak, tapi yang green tea deh. Oh, enggak apa-apa, Taiti aja. Tapi susunya dikurangin aja deh. Yang green tea anak lo. Iya, Kak. Mel. Jujur aja sama gue. Siapapun yang lo suka, itu adalah pilihan lo sendiri. Semoga yang terbaik buat lo.
Wow. Lo halus banget ya, Bel. Kayaknya lo ngebet banget sama mantan gue si Fatur itu. Udah deh, gak usah ikut campur. Mel, hati-hati aja ya. Si Bella ngedeketin lo karena tahu gampang dikibulin. Lo jangan ngasal ya. Kenyataannya kan, lo manfaatin dia supaya dapet Fatur. Bella! Kamu keterlaluan banget ya. Apa pernyataan aku kemarin kurang jelas? Iya? Kak Fatur, Kak Bella gak sengaja kok. Kamu gak apa-apa? Iya, gak apa-apa. Kamu harus minta maaf sama Melody. Permisi, Kak. Maaf. Aku gak nyangka kamu bisa jahat kayak gitu. Aku kecewa sama David. Dia pernah ngevideoin aku pas aku lagi ganti baju. Dan dijadiin bahan taruhan sama teman-temannya. Ya dia nggak dikatain babunya Melody lagi. Babu? Maksudnya? Aku tuh dulu terlalu manja dan dia tuh nurut banget. Makanya teman-temannya tuh ngejekin kalau dia babunya aku. Kalau menurut gue sih wajar aja. Kan cewek pengen diperlakukan lebih. Tapi gue setuju kok. Kalau David emang salah. Tapi aku masih takut dan malu kalau nginget video itu lagi. Sorry, Kak. Dan satu hal, Bang. Jangan pernah takut sama kesalahan yang pernah lo buat. Ya udah. Aku duluan ya, Kak. Go, 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 go. Oh my gosh. Lo ambil dua-duanya? Gue gak suka sama dua-duanya. Astagfirullah, Melody. Lo gak suka cowok? Bukan gitu maksudnya, Ana. Maksud gue nih ya. Kenapa sih pertanyaan kalian berdua tuh selalu kalau bukan keadilan, Kak Fatur? Gak ada yang lain gitu? Aduh, Mel. Lo itu jadi pusat gosip di sekolahan ini. Gara-gara lo deket sama dua cowok itu. Gosip lo dengerin. Emang kenapa? Nih ya, kalau kalian ngedengerin cerita orang lain, ibaratnya kalian makan makanan bekas orang lain juga. Gak enak. Iya sih. Ini gak bekas lo kan? Mel, nungguin Dylan ya? Iya. Tadi sih aku lihat Dylan udah balik duluan nganterin Bella. Soalnya Bella sakit. Ya udah kalau gitu aku duluan ya. Iya. Kak Fatur. Kenapa? Mau apa lagi lo? Gue kan udah bilang, gue gak mau ketemu sama lo lagi. Mel, gue gak ajak balikan, Mel. Gue cuma minta maaf. Coba baru lo. Kok beda lagi sama yang kemarin? Bukan urusan lo, kan? Jadi lo gak berhak ngurusin hidup gue lagi. Ngapain sih nelfon gue?
Aku mau nanya, Kak Dilan marah ya sama aku? Maksudnya? Aku gak mau ada salah paham aja. Salah paham gimana? Ya, aku gak suka sama Kak Fatur. Gak suka sama Fatur? Terus lo ngapain lengket banget sama dia? Oh, atau jangan-jangan lo sengaja ya? Bikin gue cemburu, biar lo gue perlakuin spesial. Kepedean banget sih. Lo yakin? Mau ikut persami? Gak denger kata dokter tadi. Yakin? Gue udah enakan kok. Tapi, jangan lupa bawa obat ya. Bawa jaket. Dingin di sana kan? Iya. Lan, lo gak jelas apa? Lihat Fatur deket-deketin Melody. Besok kita ngumpul di sekolah jam berapa ya? Lan, gue kenal lo udah lama. Dan gue lihat di mata lo itu, lo suka sama Melody. Start Life! Start Life! Start Life! Siapa kita? Start Life! Siapa kita? Start Life! Siapa kita? Start Life! Tepuk tangan! Yeay! Ada baby aku. Hai baby. Mwah. Aku punya tebak-tebakan buat kamu. Apa? Apa bedanya kamu sama lukisan? Gak tahu ya? Gak tahu. Kalau lukisan, makin lama makin antik. Kalau kamu makin lama, makin cantik. Oh my God! Ya sebentar. Saya lupa mesti terus atau ke kanan ya? Hah? Bapak pernah kesini gak sih? Ya pernah lah. Kapan? Waktu Bapak SD. Yeah. Masih Bapak. Bapak SD sekarang umurnya udah setengah abad. Bapak SD masih ada dinosaurus dong. Teman-teman, kita istirahatnya 25 menit ya. Jadi tolong gunain waktunya semaksimal mungkin. Dan setelah itu kita lanjutkan lagi perjalanannya, oke? Okay? Iya, Pak. Oke, Pak. Wah, gue pegel banget dah. Gue juga. Mel, sebentar ya. Sebentar. Lan? Lan? Mel. Kak Dilan. What? Kak Dilan mau kemana? Kak Dilan, ada apa sih? Lo sengaja kan? Bikin gue cemburu sama Fatur. Makan aku udah bilang, aku gak suka sama Kak Fatur. Aku juga gak mau pacaran sama dia. Kalau pacaran juga gak apa-apa. Ya kalau aku gak suka gimana? Udah ah. Ya, Ma. Oh my gosh, mereka pacaran. Astagfirullah, Kate. Gak boleh seuzon. Selamat malam, anak-anak. Ah. Selamat dagang, datang. Ya. Datang, Pak, datang. Tadi Bapak bilang apa? Dagang. Nah, itu. Jangan dagang. Karena ini acara camping. Kan ya. Bapak yang bilang dagang tadi. Bapak? Iya, Bapak. Ya, berarti Bapak ralat ya? Iya, Bapak. Ya. Selamat datang di acara camping Persami. Perkemahan Sabtu Minggu pulang Senin. Kan enggak semuanya rumahnya di Senin, Pak. Maksudnya? Ada yang di Cikini, Cijantung, Cikupa, Ciparamida, Cilukba. Jadi kita akan bersenang-senang di sini, tapi ingat yang Bapak pesan ke kalian sebelum acara ini. Jangan ada yang melakukan hal-hal yang melanggar hukum, seperti membawa narkoba, senjata api, senjata tajam, apalagi membawa tabung gas punya ibu dari rumah. Iya, karena kasihan ibu kalau mau masak ya. Iya. Ya udah, itu bisa join ya. Ya sudah, jadi Bapak sudah bagikan tenda untuk kalian. Yang laki-laki sama yang laki-laki. Yang perempuan sama yang perempuan. Jangan ada yang coba-coba tuker teman tenda nanti malam ya. Juga buat yang laki-laki sama yang laki-laki. Jangan terlalu nyaman ya. Kita akan bersenang-senang di sini, tapi jangan begadang sampai larut malam ya. Karena besok kita harus bangun
pagi. Selain Angga, siapa lagi yang mau maju? Pak, saya Pak. Liam. Liam. Tepuk tangan dulu buat Liam. Makasih Pak. Iya, iya, iya. Perhatian, perhatian, perhatian. Jadi Pak, di malam yang panas ini, saya ini ingin menyatakan perasaan cinta saya, Pak, yang paling dalam kepada kasih saya, Pak, di Kate. Kate, boleh ke depan. Yeay. Saya, Pak. Iya, iya, iya. Jadi, tangannya dong. Jadi, aku mau ngelamar kamu, terus aku mau tunangan sama kamu. Tunangan boleh saja, tapi Bapak ingatkan ya, menikahnya nanti setelah kalian menyelesaikan kuliah kalian. Oh, ya? Oh, iya, Pak. Pasti, iya, Pak. Pasti dong, okay. Pak. Pasti. Beri tepuk tangan buat Liam dan Kit. Di balik tebing, di belakang tenda. Ngapain lo ngechat gue? Ngajak ketemuan di sini. Gue cuma mau bilang, lo gak usah php-in Melody. Maksud lo apaan? Maksud gue, lo gak usah deketin Melody kalau buat nyakitin dia. Itu bukan urusan lo. Ya jelas ini jadi urusan gue. Karena gue mulai sayang sama Melody. Gue bukan banci kayak lo, Tur. Yang seenaknya aja. Ninggalin cewek setelah lo kasih harapan. Maksud lo, Bella? Gue gak pernah ngasih harapan apa-apa ke Bella. Lo tahu kan? Kalau Bella suka banget sama lo. Tapi sedikit pun, lo gak pernah peduliin rasain dia ke lo. Dan lo juga harusnya tahu kondisi kesehatan Bella kayak apa. Gue gak pernah benci sama lo, Tur. Tapi gue gak suka cara lo pelokin Bella. Bel, lo kenapa? Luar dingin, Bel. Gak baik buat kesehatan lo. Ayo masuk ya. Gue mau lupain faktur. Tapi semakin gue lupain, hati gue semakin stuck. Semakin lo nangis, gue ngerasa gagal buat jagain lo, Bel. Lo gak salah kok, Lan. Gue ikhlas. Melody sama Fatur. Asal Fatur bahagia. Gak usah mikirin orang lain. Pikirin dulu kesehatan lo. Lagian, semakin cowok dikejar, dia akan semakin ngejauh, Bel. Gue yakin, suatu saat, Fatur akan ngejar lo. Asal mau sabar, Bel. Ya? Udah siang lo ngaring bangunin saat aku sih. Bapak kok ada di tenda saya sih? Bapak ngapain? Saya dari MCK. Biar cepet potong kopas lewat tenda kamu. Bapak ngapain sama saya kan? Ya apa sih kamu? Saya juga pilih-pilih kali. Ya kalian kita sih. Melody. Kabela. Kit, Anna, ya? Aku boleh ngomong gak sama Melody bentar? Oh iya! Thank you.
apa ya, Kak? Mel. Gue ikhlas kok. Kalau Dilan milih lo. Gue juga ikhlas. Kalau lo milih Fatur. Jujur ya, Kak. Sebenarnya tuh aku udah mulai suka sama Kak Dilan. Tapi kenapa? Takut Dilan nyakitin lo. Tenang aja. Dilan gak sejahat itu kok. Tapi kalau Fatur gimana? Lo tahu kan kalau dia suka sama lo? Iya sih. Tapi cinta itu cuma satu, Kak. Gak bisa dibagi. Gue yakin lo pasti bisa bahagiain Dilan. Sama kamu. Ngomong apa, Kak? Ini penting banget. Kamu harus fokus. Apa tuh? I love you, Mel. Kandilan bercanda. Aku serius, Mel. Aku sayang sama kamu. Jadi, kita pacaran? Ya, kalau kamu mau. Mau? Tapi, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Jangan berumbar. Kenapa? Kamu malu ya? Ya, enggak. Gue cuma takut nanti kamu dibully sama fans aku. Kadilan, banget makanannya. Ya banyak. Ini kan untuk selamatan ulang tahun kamu. Mau dibagi-bagiin juga kan ke tetangga. Yaudah deh. Odi ke kamar ya, Bun. Odi, belum cuci tangan loh. Odi, tolong ambilin piring di gudang dong. Oke, Bun. Gimana Bunda baru pulang tuh kok disusul. Disuruh bundanya kok ngomel-ngomel. Kak Dina? Suka? Oh ya, Mel. Ini buat kamu. Makasih, Kak Dilan. Selamat ulang tahun ya, Mel. Semoga makin baik, makin sukses, makin sehat, makin ramah, makin cantik, makin pintar, makin rajin soal. Bentar. Ini Kak Dilan apa Bunda sih? Kok sama? Ini quotes semuanya dari mana? Dari Google ya. Enak aja. So romantis dasar. Piring di mana?
mana? Mel, kan aku yang minta tolong sama Bunda buat nyuruh kamu ke sini. Oh, Kak Dilan mau piring? Siapa aja sih? Udah makan? Udah. Udah minum? Udah. Udah sayang belum sama aku? Pipinya panas. Oh, ini karena HP-nya panas. Coba yang kiri, kayaknya dingin deh. Tadi lah bisa aja. Tidak masalah bagi tante kalau kalian itu memang deket. Yang penting tidak mengganggu sekolah. Apalagi sekarang kamu kelas berapa? Kelas 3 kan? Iya, Tuan. Sebentar lagi ujian. Berarti harus fokus kan pelajarannya? Dan satu lagi, jaga diri kalian baik-baik. Iya, Tante. Cantiknya. Makasih, Bunda. Udah deh, kita berangkat ya, Bun. Udah sholat isya belum tadi? Udah dong. Hati-hati di jalan, jangan ngebut, pulangnya juga jangan terlalu malam. Oke. Duluan, Tante. Iya. Kamu punya SIM kan? Udah kok, Tan. Masuk, Tante! Mantan ya, lupain yang udah terjadi. Masa depan itu seindah pelangi, Mel. Gak ada jaminan kan? Setelah hujan ada pelangi. Aku yang jamin. Aku buatin pelangi buat kamu. Bisa aja. Aku ngambil minuman dulu ya. Kamu mau? Boleh. Oke. Okay. Alhamdulillah, gak terlalu parah kok. Baby, aku gak percaya lo kalau matematika itu ilmu pasti. Kenapa? Karena yang pasti di dunia ini cuma cinta aku ke kamu. Ana! Pacaran mulu sih. Baby, kan cuaca lagi panas ya. Iya. Tapi gak tau kenapa kalau deket kami itu rasanya sejuk gitu. Ihuuu.
Something broken with you. Why, Kate? She's my girlfriend. My life. My reason. My trip. My adventure. Halo Tante. Lan, kondisi Bella drop lagi. Oke. Oke, Dylan segera ke sana. Hati-hati ya. Oke, Tan. Itu siapa, Kak? Tante Novia kasih kabar ke aku kalau Bella drop lagi. Jadi Bella harus banyak istirahat. Oke. Makannya harus teratur. Oke. Jangan lupa untuk minum obatnya. Iya. Dan yang paling penting, Bella nggak boleh banyak pikiran. Makasih ya, Dok. Gimana, Kak Bella? Lagi di tanganin dokter. Oke, Kak. Mas, ini tolong cariin taksi ya. Begitu. Iya. Ya udah, aku duluan ya, Kak. Ya. Aduh, kenapa lagi sih kita? Selalu deh. Kamu kenapa? Sorry, Mel. Kita batalin dulu ya, nontonnya. Kok gitu sih? Kamu kan udah janji sama aku mau nonton bareng. Emang ada apaan? Kondisi Bella makin parah, Mel. Barusan Tante Novia kasih kabar ke aku. Kalau Bella masuk rumah sakit lagi. Sorry, aku nggak tahu. Tapi emang harus banget ya kamu nemenin Kak Bella terus. Bella sahabat aku, Mel. Iya, aku tahu, Kak. Aku tahu Kak Dylan lebih duluan kenal sama Kak Bella daripada... Terus kamu cemburu? Enggak, aku nggak cemburu. Cuman kalau Kak Dylan lagi sama Kak Bella tuh aku pengen dikasih kabar. Karena aku pacar Kak Dylan. Bella itu sahabat aku dari kecil, Mel. Dan dia lagi sakit sekarang, Mel. Kamu nggak ngerti? Iya, aku ngerti, Kak. Tapi aku nggak tahu kenapa perasaan aku bisa kayak gini. Mungkin karena aku... takut kehilangan keadilan, makanya aku gak suka keadilan deket sama Kak Bella. Aku juga gak suka kamu sama Fatih. Kok malah nyolot sih? Karena kamu jadiin aku, Mel. Mel, Melody, Mel, Mel. Sadar, Bel. Gue ada di sini buat lo. Bel, gue bawain bunga buat lo, Bel. Kayak biasanya. Bel, lo harus kuat. Gue ada di sini buat lo, Bel. Bel, gue butuh lo. Bel, bangun, Bel. Sadar, Bel. Bel, gue butuh lo. Lo masih mau aja sama Ellen Prince? Ya iya lo, orang Ellen Prince funny daripada Liang.
pengen mau ketemu Little Prince. Kalau emang kamu bosan sama aku, bilang Mel. Aku sama sekali nggak bosan sama kamu. Terus, kenapa kamu menghindar dari aku? Ya aku nggak tahu. Kamu nggak tahu. Kamu nggak tahu, Mel. Oke. Okay. Kalau gitu, lebih baik kita udahan. Maaf. Kalau kamu nggak suka, karena aku lebih pentingin Bella dari kamu. Kadilan. I love you, Mel. Aku serius, Mel. Aku sayang sama kamu. Kasih pelajaran. Ya, bener, gue tanya. Lu dapet gaji dari mana? Ben tahu gue. Jangan sekali-sekali ngomongin Dila nyontek ya. Kalaupun ada, kita nyontek ke dia. Kalau kau lulus, kita lulus. Ya udah, sama-sama lulus. Dan kita semua sama di mata Tuhan. Paham? Lan, gimana? Gue Fatur lulus nggak? Lulus kok. Alhamdulillah. Akhirnya. Ter. Bel. Gua titip Bella ya. Jagain. Bikin dia bahagia. Tenang aja, Lan. An. Nanti Kak Angga lanjut kuliah kemana? Melody Prince bilang dia mau kuliah di mana aja gak masalah. Asal deket sama aku. Oh my gosh, you guys are so lebay. Udah. Kalau kalian lanjut kemana? Liam bilang sih dia bakal mau lanjut ke Jepang. Ya, tapi kan gue takut dia bakal macam-macam sama cewek-cewek lain di situ. Ya Allah, Kate, Liam, mana ada yang mau? Hah, sorry ya daripada cowok lo. Siapa yang mau coba? Melu Prince tuh funny, beda, nggak kayak Liam. Hai. Gak ada yang ulang tahun. Siapa yang mau ulang tahun? Orang mau sunatan. Nih makan nih kue nih. Something broken with you. Broken ulang tahun. What? Oh iya. Kalian tahu nggak nanti Kak Dylan lanjut kemana? Wah, lu nggak tahu. Katanya Liam sih Dylan dapat beasiswa ke luar negeri. Iya, Liam sih nggak posting info itu di sosmed. Gue nanti bayarin ya. Awas, jatuh. Kak Dylan, aku mau minta maaf. Aku sadar, aku salah. Gak apa-apa kok. Aku udah maafin. Maafin aku juga ya. Aku udah bikin kamu nangis. Kak Dylan kok gak ngomong sih sama aku kalau mau keluar negeri? Aku takut nanti kamu malah nyusul keluar negeri. Serius, Kak? Iya.
Tadinya mau bilang hari ini, tapi udah keduluan sama teman-teman kamu. Kenapa? Sedih ya? Pisah sama cowok ganteng kayak aku. Dih, kepedean banget sih. Kak, Ana Uhibuki tuh apa sih artinya? Makanya ikutan ngaji, Melody. Serius, Kak? Artinya tuh apa? I love you. Ditanyain artinya juga malah I love you. Lah, emang artinya I love you? Dasar, masih aja polos. Besok jadi berangkat. Iya. Yeah. Jangan sedih ya. Jangan nangis. Kamu kan tahu, aku gak suka air mata. Ini adalah milkshake paling enak sedunia. Mel, meski sekarang aku udah gak di samping kamu, tapi kebersamaan kita akan tetap jadi kenangan. Maaf, kalau aku gak bisa nempatin janji aku. Tapi aku bahagia, Mel. Bisa kenal kamu, jadi pacar kamu, dan ngabisin waktu terus bersama kamu. Boleh kan, kalau nanti aku rindu kamu? Melody, dengan siapapun aku nantinya, kamu akan tetap menjadi yang pertama buat aku. Terima kasih, Melody. Udah ngajarin aku banyak hal.